Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan mencoba menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dan sosial masa dewasa akhir. Untuk info lebih lanjut, ayo kita dengar penjelasan dari teman-teman kita ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa akhir merupakan masa penyesuaian terhadap menurunnya kekuatan dan kesehatan serta pensiun dan berkurangnya penghasilan. Dan di masa dewasa akhir ini dianggap sebagai masa terakhir dari proses perkembangan manusia. Selain dianggap sebagai masa terakhir dari proses perkembangan manusia, masa dewasa akhir ini dianggap sebagai usia emas. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut. Jadi, orang yang berumur lanjut usia itu memerlukan perawatan yang sangat baik. Batasan umur mengenai masa dewasa akhir ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Beberapa ahli menyebutkan masa dewasa akhir ini bermula ketika seseorang sudah pensiun bekerja. Dan hal tersebut tentunya tidak menjadi patokan di berbagai negara. Selanjutnya, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengelompokkan lansia menjadi 4 kategori yang meliputi 1. Young old dari usia 60 sampai 69 tahun, 2. Old dari umur 70 sampai 79 tahun, old dari umur 80 sampai 89 tahun, very old dari umur 90 tahun ke atas. Nah, ternyata masa dewasa akhir juga punya tingkatan ya teman-teman. Lalu, bagaimanakah perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya mengenai perkembangan kognitif pada lansia. Menurut Desmita, perkembangan kognitif pada lansia pada umumnya meliputi 3 perkembangan, yaitu pertama, perkembangan pemikiran postformal atau kemampuan kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Yang kedua, perkembangan memori atau berbagai kesulitan kognitif, misalnya mengalami kemunduran dalam perkembangan kemampuan mental termasuk kehilangan memori, disorientasi, dan kebingungan. Yang ketiga, perkembangan inteligensi atau dalam proses penuaan terjadi kemunduran dalam inteligensi umum. Kemudian kognitif pada lansia. Kemampuan kognitif dan kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia, yaitu proses penuaan pada otak dan pertambahan usia. Proses penuaan pada otak yaitu terdapat perubahan pada otak yang berhubungan dengan usia. Setiap tahun ditemukannya terjadi pengurangan volume pada masing-masing area seperti lobus frontalis sekitar 0,55% dan lobus temporal sekitar 0,28%. Lalu, penurunan fungsi kognitif umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat yang meliputi gangguan suplai oksigen ke otak, degenerasi atau penuaan, Alzheimer atau penyakit menyerang fungsi otak, dan malnutrisi atau kurangnya energi protein. Lalu, kemampuan kognitif berubah seiring bertambahnya usia karena adanya perubahan seluler permanen dalam otaknya yang berakibat berkurangnya neuron yang tidak memiliki daya regeneratif. Lalu, lansia mengalami penurunan kemampuan fungsi intelektual. Berkurangnya kemampuan transmisi saraf di otak yang menyebabkan proses informasi menjadi lambat. Banyak informasi yang hilang selama transmisi. Berkurangnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari memori. Lalu, bagaimana perubahan kognitif yang terjadi pada lansia? Waktu proses yang melambat, lansia memerlukan waktu yang lebih banyak untuk benar-benar mengoreksi terhadap informasi. Ketetapan stimulus. Lansia dapat mengacaukan simbol atau kata terdahulu dengan kata atau simbol yang baru saja diperkenalkan. Lalu, menurunkan memori jangka pendek. Lansia kadang sulit mengingat kejadian atau percakapan dan terjadi hanya berjam-jam atau berhari-hari sebelumnya. Lalu, meningkatkan ansietas karena tes. Lansia sangat takut berbuat kesalahan saat melakukan sesuatu, dan saat mereka betul-betul melakukan kesalahan, mereka menjadi mudah frustasi karena ansietasnya mereka mungkin akan lama sekali dalam menjawab pertanyaan. Lalu, apa saja perubahan fungsi kognitif pada lansia? Yaitu perubahannya yang terjadi itu pada memori.
IQ, kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Baiklah teman-teman, setelah kita memahami perkembangan kognitif yang terjadi pada masa dewasa akhir, selanjutnya mari kita simak pula materi mengenai perkembangan sosio pada masa dewasa akhir atau lansia. Bapak Erikson dengan teorinya integritas versus keputusasaan atau integrity versus despair menyatakan bahwa tahap ini melibatkan refleksi terhadap masa lalu yang berupa kesimpulan terhadap pengalaman hidup, entah secara positif ataupun menyimpulkan bahwa kehidupan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengalaman hidup yang baik meningkatkan kepuasan, sementara pengalaman hidup yang negatif meningkatkan rasa keputusasaan. Tinjauan hidup melibatkan dimensi intrapersonal atau relasi, termasuk berbagi dan menjalin hubungan dengan anggota keluarga dan teman. Pada masa ini, lansia akan mencapai perasaan integritas diri dengan menerima hidup yang telah mereka lalui. Demikian juga dengan kematian atau menyerah dengan keputusan bahwa kehidupan mereka tidak dapat diubah. Lalu teman-teman, ada pula teori aktivitas versus pelepasan. Cheming dan Handy menyatakan bahwa penuaan yang sukses itu ditandai dengan penarikan diri yang mutual antara lansia dan masyarakat. Pelepasan dipandang sebagai kondisi universal dari penuaan. Mereka akan mengalami penurunan fisik dan kesadaran akan kematian sebagai hal yang tidak bisa dihindari, sehingga menghasilkan kemunduran diri. Kemudian, karena masyarakat berhenti memberikan peran, maka mereka lebih memilih untuk menarik diri. Teori aktivitas ini menyatakan bahwa pada orang lanjut usia, semakin besar aktivitas dan keterlibatan mereka, maka semakin puaslah mereka terhadap kehidupannya. Lalu, apabila lanjut usia itu aktif, energik, dan produktif, maka mereka akan lebih baik dalam menghadapi masa tua. Mereka juga cenderung lebih bahagia dibanding apabila mereka dijauhkan dari masyarakat. Kemudian, ketika individu masuk ke dalam masa pensiun, maka ia akan menemukan peran-peran lain yang membuat mereka tetap aktif terlibat dalam kehidupan. Selanjutnya, teori pelepasan. Teori pelepasan sendiri adalah salah satu teori yang berpengaruh pertama dalam gerontologi. Kemudian teman-teman, ada pula teori selektivitas sosioemosi dan teori konvoi sosial. Teori selektivitas sosioemosi atau socio-emotional selectivity theory menyatakan bahwa orang yang lanjut usia akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya. Mereka lebih banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sudah dikenal dan menurut mereka menyenangkan, seperti keluarga, tetangga, atau rekan sebaya. Lalu, teori konvoi sosial atau teori konvoi sosial, lansia mempertahankan tingkat dukungan sosial mereka dengan mengidentifikasi anggota jaringan sosial yang menurut mereka dapat membantu mereka. Mereka cenderung lebih memilih hubungan dekat yang hampir sama banyak dan lebih puas dengan hubungan mereka yang mereka miliki. Baiklah, materi selanjutnya, perubahan psikologi sosial terhadap lansia. Yang pertama, sikap sosial terhadap lansia. Kebanyakan, masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Kemudian, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Lalu ada status sosial, mempunyai status kelompok minoritas, adanya perubahan peran, karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Kemudian ada kemampuan beradaptasi, penyesuaian diri yang buruk, timbul karena adanya konsep diri yang negatif disebabkan sikap sosial yang negatif. Kemudian materi selanjutnya ialah usaha menyeimbangkan psikologi sosial lansia. Penyebab kebahagiaan di masa usia lanjut tergantung dipenuhi tidaknya 3A kebahagiaan, yaitu acceptance atau penerimaan, affection atau pengasihan, dan achievement yaitu penghasilan. Ada beberapa contoh, yaitu pensiun. Kalau ada pensiun, akan ada tabungan atau dana pensiun. Kalau tidak, anak cucunya akan memberikan uang.
kemudian rekreasi untuk menenangkan batin, kemudian ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok bagi lansia dan memenuhi income security. Kemudian ada transportasi, kebutuhan akan sistem transportasi yang cocok bagi lansia. Dan kemudian politik, kesempatan yang sama untuk terlibat dan memberikan masukan dalam sistem politik yang berlaku. Dan terakhir, pendidikan, berkaitan dengan pengetesan buta aksara dan kesempatan untuk tetap belajar sesuai HAM atau hak asasi manusia.